Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi. Sekarang kita memasuki Desa Petuguran yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Terlihat dari jauh itu ada masjid yang sangat megah, luar biasa dan mewah. Kebetulan juga di pinggir sawah, dekat sawah. Tapi memang arsitekturnya itu luar biasa keren, modern. Oke, kita masih melanjutkan perjalanan. Kita akan menuju belok kanan. Kita melihat di sini ada suasana ini ada apa namanya? Pos kesehatan desa itu. Oke, suasananya di sini jalannya bagus dengan aspalan. Enggak semua desa mempunyai jalan yang beraspal. Dan sini terlihat juga ada sungai yang membelah wilayah Desa Petuguran timur dan barat. Di tengah-tengahnya itu ada sungai. Sebelah kiri ini kita melihat ada perumahan atau rumah penduduk yang sangat luar biasa dengan dipagar seperti rumah yang keren. Masih lanjut kita juga melihat suasananya, banyak sekali di sini pepohonan yang menunjukkan bahwa di sini kadar oksigennya masih sangat bagus. Permisi Pak, untuk orang lewat harus menyapa supaya ramah apa kelihatan ya kayak gitulah. Terus sebelah kiri itu ada seperti pom bensin mini, SPBU mini. Dan ini ada perempatan jalan. Perempatan ini ke kiri itu juga nanti bisa masuk ke Petuguran yang sebelah barat. Masih lanjut suasananya, ini sebelah kiri ternyata lumayan padat juga ya. Ini dengan kondisi sungai seperti ini semoga tidak terjadi banjir karena kok agak sedikit dangkal sih. Oke, akhirnya yang bisa saya sampaikan cukup sekian karena ini juga biasanya yang pemukimannya nggak begitu panjang, malah panjang yang tadi sebelum kita lewati persawahan dan perkebunannya. Di sini juga terkenal dengan sentra kalau musim kemarau semangka. Semoga bermanfaat dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Bagi yang kangen, bisa terobati kangennya. Terima kasih ya.